klub. Hah? Kenapa kok membunuh itu kenapa? Saya tanya. Kamu membunuh apa ini? Waktu itu ada piro ya? Coba gitu. Perempuannya berapa? Satu pak. Satu. Oh. Hilaf. Hilaf mana? Berapa kali memperkosanya? Satu. Pada saat ada patroli cek, mereka berhamburan, menyelamatkan diri. Dua orang ini korban dan tersangka kabur sendiri di tempat TKP. Kemudian sempat cekcok mereka, cekcok karena korban pernah menjelek-jelekkan tersangka di depan pacar. Kemudian tersangka marah, tersangka kemudian mencekik. Korban menggunakan kayu ini. Setelah mencekik, menstui, memperkosa. Itu masih belum meninggal, masih sekarang. Memperkosa, kemudian menghabisi korbannya pakai. Jadi sudah ditetapkan tersangka, Pak? Sudah ditetapkan tersangka. Kemudian setelah ditemukan, kita dibatas. Sosial media terkelola semuanya, kita tolak semuanya sehingga alhamdulillah dapat data korban. Setelah dapat data korban, cari gali benang merah sehingga kita tahu bahwa korban berteman dan indikasinya pergi dengan bersangkutan. Kenakan kepada yang bersangkutan pasal 81 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman 15 tahun. Subsidiar pasal 80 ulangi pasal 80 undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 338 KUHP, ancaman hukuman 15 tahun.